setiap pulang sekolah pasti udah siap-siap ke sepatu buat main bola. Pasti siap lagi. Hai, apa kabar? Hai. Yeah, yang habis belajar presentasi ala Steve Jobs. Gila ya, keren banget nih orang. Gue mau tanya dong, kenapa kita perlu belajar presentasi ala Steve Jobs? Karena Steve Jobs itu memberikan banyak informasi dan menyampaikan kepada audiensnya itu dengan penuh semangat. Wih, cumungut ya, cumungut ya. Menurut lo? Karena dalam setiap presentasinya Steve Jobs selalu memperkenalkan headline yang menjadi topik pembicaraan. Bikin headline ya. Yes. Hari ini saya bikin comro yang paling enak di dunia gitu. Feel free. Iya, ya, kalau aja suka sama presentasi ala Steve Jobs karena suka ngasih kalimat penyemangat, pencerah kayak tadi nonton ya, kayak ada kata-kata there's clearly something in the air today. Jadi kita jadi semangat dengerinnya gitu. Iya, yeah, keren. Dan menurut lo? Menurut gua presentasi Steve Jobs itu sangat menarik karena Steve Jobs itu memvisualisasikan pikiran dan dipresentasikan, terus presentasinya itu mudah diingat oleh audiens. Kenapa gue suka banget dengan cara presentasi Steve Jobs? Sebelum dia mempresentasikan sesuatu, dia pasti melakukan penghormatan seperti selamat pagi, terima kasih telah datang di presentasi ini. Itu membuat para audiens merasa dihargai dengan apa yang dilakukan oleh Steve Jobs. Benar-benar. Kalau untung lain orang Sundanya, ya. Orang Sunda wilujeng. Ya, benar ya. Halo, kalau gue suka presentasi ala Steve Jobs soalnya setiap dia present produk barunya itu dia pakai quote atau kata-kata yang bikin audiens itu selalu penasaran dan pengen dengerin terus dia mau ngomong apa selanjutnya. Asik. Kalau menurut gue, kenapa presentasi ala Steve Jobs itu keren banget? Karena presentasi yang dia sampaikan tuh jelas, terus konsisten juga. Ditambah lagi Steve Jobs itu orangnya yang inovatif, jadi presentasinya keren banget. Mantap. Nah, kalau menurut gue nih, kenapa kita harus banget pelajarin cara presentasinya Steve Jobs yang udah keren itu? Karena dia waktu presentasi ngeluarin kata-kata yang bersemangat, kayak cool, amazing, awesome. Nah, jadi kata-kata positif yang biar penonton semangat dan gak boring deh. Oh gitu. Ini yang di sebelahnya gimana? Ada. Oh, gak ada. Kalau menurut gue, kenapa presentasi ala Steve Jobs itu awesome? Karena dia itu selalu punya mindset kalau orang yang dipresentasiin yang gak bersemangat, maka dia pun tidak bersemangat. Keren. Steve Jobs, cool abis. Kayak temen gue yang bilang tadi, kenapa cool? Bukannya cool ya, tapi benar-benar cool yang luar biasa sekali. Memberikan efek positif terhadap orang yang mau dia presentasikan gitu ya. Jadi cool dan positif. Ya, itu positif. Kalau gue juga banget sama presentasi dari Steve Jobs, soalnya he always give them a show, tapi tetap relation to the topic. Keren. Gue suka presentasi ala Steve Jobs soalnya dia selalu memberikan kita kemudahan dalam presentasinya dia gitu. Jadi segalanya everything makes easy. Asik. Kalau gue kenapa presentasi kayak Steve Jobs? Karena menurut gue Steve Jobs itu dalam presentasinya gak cuma memberikan informasi tentang produknya, tapi juga memberikan inspirasi. Asik. Kalau gue suka sama presentasinya ala Steve Jobs itu cara keterampilan dalam berdramatisasinya itu sangat efektif. Bagaimana dia membuka MacBook di laptop, Gue suka presentasi Steve Jobs karena presentasinya nggak bikin ngantuk. Dia tuh nggak pernah bikin presentasi lewat video-video atau demonstrasi-demonstrasi yang bikin bosan. Jadi nggak bikin ngantuk. Steve Jobs cocok buat dijadiin guru dan contoh yang baik. Karena orang sekelas jeniusan yang dia miliki saja masih tetap berlatih demi kesempurnaan dia dalam berpresentasi. Rehearse. Steve Jobs, gue suka nih cara presentasinya. Kenapa? Soalnya dia tuh simple. Kesimpulan itulah dan kesederhanaan itulah yang sebenarnya bikin dia tuh jadi asik gitu. He can connect the dots from the audience and it was really amazing. Dan menurut gue dia bisa ngasih
klimaks di akhir dari si kesederhanaan presentasinya itu. Kenapa gue suka sama Steve Jobs? Karena Steve Jobs itu bikin kita jadi inspirasi dan memotivasi para audiensnya. Jadi nggak perlu, apa misalnya nggak perlu ribet gitu ya. Misalkan ada yang presentasinya tuh warawiri, kalau dia tuh cukup dengan kalem satu kata tapi bikin semua orang jadi oh iya ya. Bukan karena ganteng ya? Aki-aki. Yang saya suka dari teknik presentasinya Steve Jobs, yang pertama dia set the theme. Jadi kalau misalnya setiap dia mau mulai presentasi, dia akan membuat kita tuh tahu kenapa kita harus ngedengerin presentasi dia sampai akhir. Iya. Kalau gue kenapa suka presentasi ala Steve Jobs, yang pertama itu Steve Jobs ini kan anak teknik ya, atau anak eksakta. Nah, tetapi biasanya anak eksakta tuh kan terlihat kaku, tapi dia itu sosialnya jago banget. Kenapa? Karena terlihat dari bagaimana cara dia mempresentasikan setiap topik yang dia presentasikan. Pokoknya cool lah buat presentasinya ala Steve Jobs. The result of presentation that is perfectly synchronized and looks